Sang juara middleweight UFC, yaitu Israel Adesanya, telah muncul sebagai salah satu bintang terbesar UFC hari ini, dan kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar $2 juta atau sekitar 28 miliar menjelang tahun 2021. Dipersenjatai dengan bakat berbahaya di dalam cage atau oktagon dan karisma yang luar biasa, Israel Adesanya telah menjadi favorit para fans berat di UFC hari ini. Petarung kelahiran Nigeria saat ini tidak terkalahkan dalam karir seni bela diri campurannya atau MMA. Dan dia telah mendominasi divisi kelas menengah atau middleweight UFC dengan cara yang mirip dengan Anderson Silva yang legendaris. Israel Adesanya kembali tampil gemilang di tahun 2021. Pemain berusia 31 tahun itu memulai tahun ini dengan sukses mempertahankan gelar pertama melawan Joel Romero. Dia mengikutinya dengan kemenangan TKO yang dominan atas Paulo Costa yang berbahaya untuk pertahanan gelar keduanya yang sukses. 2021 akan menjadi tahun besar lainnya untuk The Last Style Bender karena ia memiliki kesempatan untuk menjadi juara dua divisi. Adesanya dijadwalkan untuk menantang juara kelas berat ringan UFC, Jan Blachowicz, pada Maret ini. Gaji Israel Adesanya. Sejak debutnya di UFC pada tahun 2018, Israel Adesanya telah mengalami lonjakan pendapatan dalam karirnya. Dalam penampilan UFC pertamanya di UFC 221, Adesanya mendapatkan $153.000, termasuk bonus pertunjukan malam $50.000 untuk TKO-nya melawan Rob Wilkinson. Lompatan terbesar dalam bayaran Adesanya terjadi ketika dia melawan Kelvin Gastelum untuk kejuaraan kelas menengah UFC sementara. Untuk perang 5 ronde, Adesanya mengantongi $430.000, termasuk bonus fight of the night, yaitu $50.000, dan intensif minggu pertarungan $30.000. Dalam kemenangan gelar kelas menengahnya atas Robert Whittaker, Adesanya menghasilkan $490.000, termasuk bonus pertunjukan malam $50.000 dan bayaran intensif minggu pertarungan sebesar $40.000. Dalam mempertahankan gelar pertamanya yang sukses melawan Joel Romero, Adesanya mendapatkan $500.000 untuk pertama kalinya dalam karirnya saat ia mendapatkan $540.000, termasuk gaji intensif pertarungan $40.000. Dalam pertahanan gelar terakhirnya melawan Paulo Costa, Adesanya menghasilkan $690.000 yang mencakup bonus pertunjukan malam $50.000 dalam pembayaran intensif minggu pertarungan $40.000. Dukungan dan sponsor Israel Adesanya ternyata banyak, yaitu adanya tawaran dan sponsor, memiliki kesempatan dukungan aktif dan dari Engage dan perusahaan perlengkapan pakaian atletik yang berbasis di Australia. Pada September 2020, Adesanya juga menjadi petarung MMA pertama yang mendapatkan kesepakatan dengan perusahaan sepatu dan pakaian atletik Puma. Sekian informasi tentang kekayaan Israel Adesanya. Kalian pengen kan? Dan dapatkan hasil perjuangan Israel Adesanya dengan latihan dan usaha yang terbaik. Jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Bye-bye.